Oke, mulai nomor satu. Tapi ibu suaranya nggak begitu kedengeran, ya, Cak. Headset kamu, ya, Cak. Tapi kamu nanti nggak denger, ya? Iya. Oke, ya udah ibu agak teriak deh. Apabila ada soal seperti ini, disajikan data yang masih acak dan kita disuruh mencari modus dari data di atas adalah kayaknya ibu masih semangat, masih bisa 3 sesi lagi. Oke, nah modus modus itu artinya apa? Modus adalah nilai atau data yang sering muncul. Muncul. Nah, oke, berarti ibu tulis data yang modus itu nih data. Yang sering muncul empat. Aku masih ingat empat. Sering muncul mana? Yang paling banyak munculnya mana? Coba ini paling kecil tiga ya. Tiga ada berapa? Tiga, dua, empat, satu, dua, tiga, empat, lima, empat, lima. Nilai lima, satu, dua, tiga, empat, empat, tuh, empat. Lalu nilai enam, satu, satu aja. Nilai tujuh, dua. Nilai delapan, enggak ada. Nilai sembilan, satu. Nilai sepuluh, dua. Oke. Enam, dua. Mana 6? Oh ini masih kelewat, 6 nya 2. Oke. 10 nya 2. Oke. Udah kecoret semua ya. Nah, saya itu udah tahu Bu jawabannya. Udah, kan diulang. Berisik. Nah, ini makanya ini kita bahas. Kalian kan sudah mengerjakan di kelas kan. Oke, berarti ini adalah treng-treng 4. Next, nomor 2. Nilai hasil ulangan matematika dari 12 siswa adalah sebagai berikut. Median, apa itu median? Median adalah nilai atau data tengah. Nilai tengah. Iya, tengah. Tengah. Ingat ya, jangan kebalik modus, median, dan mean. Nah, berarti langkah pertama diurutkan dulu. Nah, nilai terkecil, terkecil, terkecil 5. 5 ada berapa? 1 2. 1 2. Berarti 5 agak bawah aja. 5, 5, 6 nya berapa? 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Harus diurutkan seperti ini ya. Terus 7 nya ada 1, 2. 7, 7, 8 ada berapa? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, baru 9. Ini tadi udah ya. 91. Nah, kalau udah urut seperti ini, nilai tengah, cara mencari nilai tengah itu boleh manual, nggak usah pakai rumus, boleh pakai rumus. Dibagi. Ya, langsung kamu, karena mencari tengah-tengah kan harus bagi dua. Datanya ada berapa tadi? 12. 12 N itu 12. 9. Atau datanya 12 bagi 2. 12 bagi 2 berapa? 6. 6. 6, Bu. Berarti 6, data ke 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi yang dipilih bukan data ke 6. Kan ini 6 sebelah kiri, 6 sebelah kanan. Berarti tengah-tengahnya berapa? Dicari tengah-tengahnya. Nah, ya. Antara 6 sama 7, Bu. Antara 6 dan 7. Nggak boleh dijawab 6 dan nggak boleh dijawab 7. Maka caranya 6 plus 7 kamu bagi 2. Jadi, berapa? 13 bagi 2. 6 setengah atau 6,5. Jadinya ini treng-treng itu ya. Nah, cara kedua pakai rumus. Rumusnya itu kan untuk mencari titik atau nilai tengah atau median itu adalah N plus 1 bagi 2. Kalau kamu ada rumus seperti ini jangan bingung juga. Jadi boleh atau kalau di buku tuh harusnya dicari seperti ini. N plus 1, N nya 12. N itu jumlah datanya ya. Plus 1 dibagi 2. Nah, boleh N-nya kamu bagi 2 dulu 6. Ya, boleh ya, sama dengan 2, 12 bagi 2 kan 6. Nah, satunya kamu bagi 2, satunya bagi 2 kan setengah. Jadi 6 setengah. Sama ya, hasilnya 6 setengah. Menurut Ibu gampangannya mana, Bu? Kalau Ibu suka yang ini, langsung aja dibagi 2, nanti tengah-tengahnya gitu. Nggak usah nginget rumus. Tapi kalau nanti ternyata di pilihan gandanya malah muncul rumusnya,
Ya udah, kamu harus tahu emang rumusnya seperti ini, n plus 1. Bagaimana cara mencari data median? Misalkan n plus 1 per 2 di pilihan ganda. Ya berarti ini. Yang penting kamu tahu gitu aja. Tapi caranya bebas, terserah kamu. Oke, next. Berikutnya. Sampai mana nih tadi ya? Nih ya, 2, 3. Oke, nomor 3. Hasil ulangan Dina 7, 8, 9, 8, 8, 7, 9. Berapa rata-rata? Nah, kalau rata-rata itu nggak usah diurutkan, nggak apa-apa. Yang harus diurutkan tadi apa? Median. Median. Kalau modus apa artinya? Nilai tengah atau data tengah. Oke. Modus. Nilai yang sering muncul, data yang sering muncul ya. Kalau median itu titik tengah atau nilai tengah. Oke. Ya. Ingatnya modusnya itu ada modus itu hal yang sering dilakukan. Enggak. Kayak gitu. Enggak ya. Salah ya. Modus si cewek ya. Sering muncul. Ya, apalah terserah kamu ingatnya kayak apa. Yang tengah, yang jelas median itu artinya tengah ya, median. Oke. Nah, sekarang berapa rata-rata? Nah, kalau rata-rata dijumlahkan, nggak usah diurutkan, nggak apa-apa. Tapi kalau mau diurutkan dulu juga boleh. Tapi tadi yang harus diurutkan itu adalah mencari titik tengah. Untuk mengetahui tengah-tengahnya, datanya harus urut, nggak boleh acak. Kalau masih acak dicari titik tengahnya, itu nggak bakal ketemu. Salah ya. Oke, berarti dijumlahkan ya, ini ya, dijumlahkan sama dengan 7 tambah 8, boleh jumlahnya kamu kalikan boleh. 7 kali ini 2 ya. Dikaliin. Oke, boleh dikalikan itu 7-nya ada 2, berarti 7 kali 2 14 gitu biar cepat. 8 kali 3 20. 24. 4, pinter. 9 kali 9 2. 9 kali 9 18. Iya, 81. Nah. Jadinya berapa? 30. 40 56 bukan sih, Bu? Iya. 30 40 56. Iya, betul. 56. 6 dibagi. Terus dibagi berapa? N-nya atau datanya? 7 ya. 1 2 7. 3 4 5 6 7. 8. Hasilnya 8, Bu. Iya, betul. Hasilnya 8. Yeah. Ibu, sebelum kalau dihitung, pakai saya ketebalan dulu. Penanya, pakai ketebalan seperti ini kelihatan nggak sih? Kelihatan, Bu. Kalau saya sih kelihatan. Kelihatan, masih kelihatan. Kelihatan. Karena pakai laptop ya? Pada pakai laptop ya? Laptop. Saya pakai HP. Pakai HP kelihatan? Kelihatan. Oke, kecil aja ya, karena kalau terlalu tebal itu kadang nggak cukup gitu, teman. Oke, next. Perekamnya masih ada nggak ya? 10 menit. Wow.